Assalamualaikum, hai guys, annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama Sela di sini. Kali ini Sela akan membagikan tips dan trik ataupun sekedar share saja untuk teman-teman yang ingin mempunyai video dengan kualitas suaranya yang jernih, jelas, tanpa harus teriak-teriak. Bagaimana sih sebenarnya agar membuat video itu dengan suaranya jelas banget dan jernih banget? Untuk teman-teman yang penasaran dengan bagaimana caranya, like dulu video saya kali ini dan subscribe tombol merah di bawah ini dan share ke setiap sosial media teman-teman semua. Langsung aja kita bagikan ataupun bagaimana caranya agar suara di video kita itu terdengar jernih tanpa harus timbul-timbul seperti video Sela yang dahulu. Bisa kalian cek suaranya tidak jernih sama sekali, bahkan kecil padahal itu udah teriaknya wow. Kali ini Sela akan membagikan tipsnya bagaimana sih cara untuk agar videonya jernih. Kita harus menggunakan apa saja? Kalian harus mempunyai ini, clip on. Clip on ini murah, tapi suara dan kualitasnya lumayan lah buat yang kita low budget gitu. Ini bagus buat kalian yang misalnya punya lebih, bisa beli yang berkualitas. Tapi ini untuk yang YouTuber pemula ataupun yang low budget gitu. Tapi ini kualitasnya oke. Seperti ini tampilan clip onnya. Nah, seperti ini. Tapi kalian jika ingin membeli clip on dan menggunakannya tidak bisa dari sini, langsung dipasang ke handphone. Karena otomatis suaranya tidak terdengar sama sekali, bahkan tidak berfungsi sama sekali clip on ini. Nanti jika kalian yang tidak tahu, nanti malah bilang ataupun beranggapan clip on ini, wow, rusak nih, tidak bagus nih, bagaimana nih? Sebenarnya itu tidak sama sekali rusak, karena clip-on ini harus dipasang terlebih dahulu dengan ini. Ini harus dibeli sepaket dengan clip-onnya. Jika tidak menggunakan ini, kalian tidak bisa menggunakan clip-onnya. Seperti ini tampilannya. Bagaimana perbandingan suara jika setelah Sela pakai clip on ataupun dengan sebelum pakai clip on? Sebenarnya bisa saja jika kalian tidak mempunyai clip on untuk bicara di handphone, tapi harus dengan suara yang teriak-teriak. Ini suara Sela yang tidak memakai clip on dan hanya merekam dengan melalui handphone saja, dan sekarang suaranya sudah teriak-teriak dan ataupun dengan volume yang lebih wow. Dan bandingkan sendiri bagaimana jika setelah pakai clip onnya. Nah, sekarang sudah kembali lagi pakai clip on. Buat teman-teman yang bingung cari clip onnya di mana, ini banyak banget dijual di online shop ataupun di aplikasi online shop. Kemarin juga beli di online shop. Jika kalian lihat video sebelumnya, Sela pernah unboxing paket yang Sela beli di online shop tersebut, dan hanya sekali itu, dan ataupun bisa dibilang pertama kalinya Sela belanja online di aplikasi tersebut.
Oke, teman-teman, segitu dulu tutorial Sela kali ini. Dan jangan lupa tonton terus video-video Sela yang lainnya. Dan jangan bosan-bosan untuk tekan tombol like dan subscribe tombol di bawah ini bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Sela. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video Sela selanjutnya. Sarangeo. Wow.